Cara memasak telur saus tomat. Kita siapkan bahan-bahan yang akan kita olah terlebih dahulu. Bahan-bahan yang kita perlukan. 1. 4 butir telur digoreng ceplok. 2. 1 siung bawang bombay diiris tipis-tipis. 3. 1 batang daun bawang dicincang halus. 4. 1 buah tomat dicincang halus. 5. 4 sendok makan saus tomat. 6. Garam secukupnya. 7. Lada bubuk secukupnya. 8. Gula secukupnya. 9. 3 siung bawang putih dicincang halus. 10. Air secukupnya. Berikut cara memasak telur saus tomat. Kita goreng ceplok 4 butir yang telah kita siapkan, lalu kita tiriskan. Kemudian kita tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Lalu kita masukkan saus tomat, garam, lada bubuk, gula dan air secukupnya. Kita aduk semua bahan hingga merata. Kita masukkan tomat dan daun bawang. Setelah itu, kita masukkan telur yang sudah digoreng ceplok, aduk rata dan masak hingga bumbu meresap atau kandungan air dalam saus cukup asat. Segera angkat telur saus tomat yang sudah matang. Telur saus tomat siap disajikan. Selamat mencoba.